Oke, semangat ya. Nextnya kita belajar bilangan bulat untuk soal campuran. Angkanya min 2,2 dikurang min 3,4. Yang ini min kali min hasilnya plus. Berarti min 2,2, saya tulis ulang ya. Min 2,2 ditambah 3,4. Oke, bisa ya. Nah, 2,2 sama 3,4, angkanya gedean mana? Gedean 3,4. Tandanya apa? Positif, berarti hasilnya plus. Tapi ingat, kalau tandanya positif atau plus, kita nggak usah tulis di sininya. Oke, sekarang tinggal angka yang besar dikurang yang kecil. 3,4 dikurang 2,2. Hasilnya 1,2. Gimana? Gampang ya? Oke, soal selanjutnya. 1 per 5 dikurang min 4 per 5. Ingat, min kali min hasilnya plus. Berarti 1 per 5 ditambah 4 per 5. Hasilnya 5 per 5. Atau sama dengan 1. Bisa adik-adik? Oke, selanjutnya. Min 1 min 0,8. Kalau ini berarti negatif 1 ditambah negatif 0,8. Hasilnya pasti negatif. Angkanya gimana? Angkanya tinggal kita jumlah. 1 ditambah 0,8. Hasilnya 1,8. Bisa ya? Soal selanjutnya yuk. Min 0,75 dikurang min 3,4. Kalau ada soal campuran seperti ini, terserah adik-adik mau dijadikan pecahan seperti ini atau dijadikan desimal seperti ini. Kita coba ya, kalau saya maunya dijadikan pecahan seperti yang di sebelah belakangnya ini. Berarti 0,75 itu sama dengan 75, ini jangan lupa tandanya, minus 75 per 100. Atau kita, kalau kita kecilin lagi, sama dengan minus, ini dibagi 25, 75 bagi 25, 3 per 100 bagi 25, 4. Bisa ya? Sekarang ini, negatif ketemu negatif, plus 3 per 4. Coba lihat angkanya. Min 3 per 4 ditambah 3 per 4, berarti hasilnya 0. Gimana? Bisa adik-adik? Oke, soal terakhir yuk. Min 1 per 4, min 0,4. Nah, sekarang yang ini terserah mau dijadikan pecahan atau dijadikan desimal. Kalau saya, gantian. Kalau tadi kita jadikan pecahan, sekarang yang ini saya mau jadikan desimal. Oke, min 1 per 4 berarti sama dengan min 0,25. Min 0,4. Saya sama dengan negatif ketemu negatif. Hasilnya pasti negatif atau minus. Tinggal angkanya kita tambah. 0,25 ditambah 0,4. Berarti hasilnya 0, saya 65. Gimana adik-adik? Paham kan? Gampang ya ngerjain soal seperti ini. Nanti bisa kalau di sekolah ada soal yang sama atau mirip caranya.